Indonesia di Piala Asia Babak 16 tahun 2023. Kapten kesebelasan Jay Ijaz yang merumput di Venezia, kembali Aziz Behic yang merumput di Liga Australia, dan mengambil lemparan ke dalam. Aziz Behic langsung ke depan kepada Mitchell Dux, tapi ada Jay Ijaz tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran meskipun terjadi, tapi dibiarkan saja. Antara orang pemanggung berdua dengan kameran bungkus Sirkati, pemain antara AC Parma, memberikan umpan yang sangat berbahaya tadi kepada Glenn Kuda. Luar biasa, Martin Bas. Ya, Martin Bas mendapatkan perhatian luar biasa dari supporter Indonesia. Mendapatkan ujian di laga pertama, melakukan kesalahan yang berimbas pada penalti. Tapi melakukan kesalahan penting sekali dari salah satu pemain yang berperan penting dalam keberhasilan Indonesia mendapatkan Australia. Lakukan pressure yang cukup tinggi, langsung di jatuh pertahanan Indonesia, mengarah ke Mitchell Dux tadi, berhasil digagalkan oleh Rizky Ridho. Shanti Bos, Marcel Kertina, bagus sekali Marcel Kertina, tak bisa menunjukkan saja kepada pemain Australia. Kuasai bola, Burgos dikejar ke dalam oleh Rangka Marat, pindahkan bola kepada Sirkati, langsung ke depan, ada Iran Kuda. Sandi, berdiri bebas Sandi, siapa yang akan diberikan oleh Sandi? Ke belakang ada Rizky Ridho, siapa yang diberikan, memindahkan bola, umpan kepada Kevin Fardo, di tengah kosong ada Angkat Chuao, masih Nathan melindung, umpan kembali kepada Fardo, arahkan kepada Rafael Stray, masih Rafael kembali kepada Fardo lagi, Rafael Stray. Alessandro Sirkati menunjukkan bagaimana pengalaman yang dimiliki menutup ruang tanpa melakukan pelanggaran. Tapi yang menarik juga bagaimana kombinasi segitiga dari pemain Indonesia. Alah. Aziz Behic lempar ke dalam buat Indonesia. Tampaknya Indonesia tidak mau kalah. Saya Kumar langsung melakukan tekanan juga dengan sangat cepat dan ketat di babak pertama ini terhadap Australia. Ingatkan kita pada arah dalam kesempatan bagi yang tidak ada pikiran. Pressing langsung di awal menciptakan peluang dan memberikan peluang tekanan untuk teman lawan. Karena itu Marcelino diturunkan karena Marcelino lebih punya daya kemampuan untuk bisa menekan lawan dan kemudian punya imbangan jelas dari si permainan. Maksudnya kepada Kevin Fedlo. Cepat ke dalam kembali buat Indonesia.